Halo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gua, Mr. Cupu. Tahun baru, game baru. So, guys, pada kesempatan kali ini Mr. Cupu akan nyobain salah satu game atau game survival, ya ini game sandbox ya, Utopia Origin. Dan yang jelas ini game bisa kalian mainkan itu di Android tentunya, yes, buat di smartphone kalian. Untuk kalian yang pengen download, nanti cek aja linknya di deskripsi tentunya guys ya. Dan yang jelas saya baru pertama kali ini nyobain game ini, jadi ya mari bersama-sama kita cobain gamenya guys, seberapa seru sih gitu kan. Kita langsung coba aja. Dan di sini kita bisa login menggunakan akun Facebook, akun Google, dan juga akun apa ini ya di bawahnya nih, saya nggak tahu. Dan yang jelas saya akan login dengan akun Facebook. Dan yang jelas ini adalah game dari Cina ya guys ya. Jadi di sini ada kita bisa milih server peace. Jadi ini server yang serba damai gitu ya. Jadi untuk kalian yang cuman pengen nge-build ataupun ngebangun rumah ataupun ngebangun sebuah tempat kumpul gitu ya bersama klan kalian atau teman-teman kalian, kalian bisa masuk ke server peace ini. Dan kita akan cobain server Chaos. Yes, di sini kita juga bisa bangun-bangun rumah dan berpetualang tentunya, cari pet dan yang lain-lain. Dan yang jelas di sini kita bisa bertarung dengan player lain, guys. Dan kita coba masuk saja. Oke, kita update dulu. Mari kita mulai. Jadi kita di sini harus bikin karakter ya, oke? Di sini ada laki dan cewek. Kita milih laki untuk rambut hitam, baju coklat, keren. Dan di sini kita kasih nama. Yes, gini aja. Dan kita masuk. Beja mainland. Wow, 470 tahun yang lalu ya. Ini tahun 470-an ya guys ya. Coba kita masuk sini aja. So, buat teman-teman yang sudah lebih dulu main game ini dan mungkin tahu lebih detail tentang game ini, ya jangan lupa komen-komen di bawah. Jadi supaya saya lebih memahami dan lebih mudah ya untuk mainnya. Karena ini ya cukup sulit menurut saya. Untuk grafisnya, ini salah satu game sandbox yang ada di Android yang dengan kualitas grafis yang wow. Kita pakai 3D version aja. Biar enak. Jadi di pojok atas sebelah kanan itu ada gambar hati, mungkin itu darah kita, terus gambar lambung atau itu mungkin tingkat yang sedang kita alami atau lapar atau tidak. Dan sebelah kanan satunya lagi itu tanda air, berarti kita itu kalau haus atau tidak gitu guys ya. Dan kita coba di sini ada apa ini event. Kita pertama masuk kita dapat langsung reward ya. Chicken cutlet, cutlet ya, sama apa nih, sama koin. Dan yang jelas ini pasti seru banget buat teman-teman yang suka banget berpetualang dan juga membangun istana ataupun rumah-rumah gitu ya. Ini nggak bisa diapa-apain. Oke. Okay.
Mungkin kita di sini, wah, kita belum punya senjata ya. Oh, kita klaim dulu apa ini? Plate fiber. Oke. Kita belum punya senjata ya, jadi kita harus bikin senjata ya, guys ya. Kita bikin senjata dulu. Jadi kita ngumpulin item-item dulu ya. Oke, mushroom. Nah, ini apa? Oh, kita bisa manjat ya, guys ya. Dan di sini ada beberapa binatang. Tuh ada kura-kura raksasa dan ada player-player lain. Kita farming dulu ini apa? Kita dapat strawberry. Strawberry lagi. Dan coba kita ini ya, kita farming kayu dulu. Tangan yang sampai kesakitan, guys. Oh my god. Ada player lain. Oke, kita dapat daun dan sebagainya. Kita kemana ini ya? Kita nyari sesuatu gitu supaya kita mukul aja jangan pakai tangan. Nah, itu kita apa? Kalian bisa lihat di pojok atas sebelah kanan kita haus ya. Kita coba minum dulu. Nah, kalau minum cukup kita pergi ke sungai aja, guys. Kita langsung minum. Dan untuk makan mungkin di sini, oh ini lambung ya. Untuk lambung coba kita makan cuman nambah dikit. Strawberry. Coba. Oke. Jamur nggak nambah apapun. Waduh, ini kita harus segera. Oh, ini ada ayam nih. Bisa nggak kita tangkap ya? Kita gebuk dulu. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Kita gebukin ayam, guys. Kita nah, kita ambil. Kita dapat apa? Lumayan kita dapat ayam 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 nice. Dan di sini ada apa, bisa kita ambil plate fiber lagi. Nah, kita bikin kampak ya. Coba kita udah punya kayunya, kita bikin. Oke, selesai. Nah, ini kita bisa bikin juga ini untuk pemecah batu ya, guys ya. Kita bikin. Dan di sini ada ganda, kita bisa pakai ganda. Ada panah dan di bawah slot bawahnya itu ada magic, guys ya. Dan kita butuh looting lagi. Oke. Nah. Mantap. Nah, di sini ada misi-misi yang bisa kita kerjain jika kalian ingin mengerjakannya, guys. Di pojok sebelah kanan ini kita disuruh bikin apa ini? Campfire ya. Jadi item yang kita perlukan tuh kayu sama batu. Oh, jadi kita harus looting kayu sama batu ya. Kita pakai kapak dulu nebang ini pohon. Nah, kalau kayak gini caranya kita nggak lagi kesakitan tangan kita, guys ya. Oh, kita naik level, nice banget. Pick all, nice. Dapat resin. Dan yang jelas untuk teman-teman yang mungkin HP-nya itu di root, kalian nggak bisa main game ini, guys ya. Itu sayang sekali. Jadi untuk teman-teman yang HP-nya masih murni bisa main game ini. Yang jelas ini bisa menjadi sebuah solusi untuk kalian melewati hari-hari jenuh kalian tentunya, guys. Ini apa? Kita ambil strawberry lagi. Kita tebang kayu lagi. Kesehatan lambung kita mulai berkurang, berarti sebentar lagi jam makan malam ya, guys ya. Cukup banyak. Nah, di sini kita pakai kampak yang satu ini untuk mecahin batu. Nah, oke. Wajar, guys. Mantan kuli, jadi tahulah fungsi-fungsi alat-alat sederhana gitu ya, guys ya. Oke, kita ambil apa aja. Oke, dapat material kita. Oke, dapat koal. Ya, seperti itulah yang mungkin bacanya ya.
wajar lah bahasa Inggrisnya 0,9. Kita looting batu lagi. Oke. Lumayan, coba kita pecahin yang besar. Jadi kalau untuk makan tuh gampang banget, tinggal kalian use aja item yang kalian punya seperti daging atau buah-buahan gitu guys ya. Oh, ini nggak bisa dipecahin guys, kegedean. Oh, coba ini. Nah, ini bisa nih. Oke. Dan yang jelas di sini kita bisa apa ya, bisa bikin rumah, bisa nangkep pet, jadi kita bisa punya binatang peliharaan gitu guys. Jadi buat coba kita ambil ayam dulu. Sini kamu. Jadi buat teman-teman yang suka atau mulai mencoba main game ini gitu kan, ya tinggal tulis komentar kalian aja guys, mau dibikinin nggak part-part selanjutnya. Dan kita cek email dulu, ini apa aja nih reward kita claim. Ini apalagi, wow, dapat paha ayam ya, nice banget. Kita berburu sini. Oh, dapat bulu ayam. Bulu ayam buat apa ya? Sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke, nice. Kita lihat. Oh, dapat. Coba kita ini ya, kita ubah ya. Untuk daging ayam ya. Barbecue drumstick. Oke. Okay. Kita pindahin ke nomor 5 aja. Oke, okay. Jadi kita kalau mau makan tinggal use aja. Langsung makan, use lagi, langsung makan penuh lagi. Kita berburu lagi. Sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke. Okay. Dan yang jelas ini game online ya guys ya. Jadi kalian bisa main bareng teman-teman kalian dan kalian bisa buat clan di sini. Dan yang jelas banyak misi-misi menarik yang bisa kalian selesaikan jika kalian ingin. Dan kita coba bikin campfire. Nah, karena item kita sudah komplit, ini kayu dengan batunya, kita bikin campfire. Oke. Kita sudah selesai bikin campfire. Oh, ini kita bikin apa ini? Water skin. Water skin kita butuh ini kulit ya. Kita butuh kulit. Nah, ini nyarinya di mana ini? Coba yuk kita cari. Yang saya bingung ini di mana kita mendapatkan. Oh, kita di sini. Oh, kita bisa buat kapal, buat istana, buat yang lain-lain ya, guys ya. Tapi di sini ada monster nih. Aduh, kaburlah. Jelas banget guys ya, untuk game game satu ini benar-benar bisa menghilangkan kejenuhan kita gitu ya. Selepas pulang sekolah, pulang kerja atau kita belum bisa tidur karena banyak banyak hal yang bisa kita lakukan di sini dan itu semua bebas ya jika kalian ingin menyelesaikan misi ataupun tidak gitu kan. Coba kita dapat apa nih? Strawberry lagi. Strawberry. Nah, coba kalau yang ini apa ini? Wortel ya. Carrot. Yes, carrot. Kita dapat carrot. Kita minum dulu. Oke, segar. Ya. Di masa-masa kemarau ini lambung kita mulai lapar ya guys ya, tapi nantilah kita coba berburu dulu. Ini saya masih bingung ini bahan ini apa ya namanya? Dan kita harus berburu di mana ini? Ini ngeburu apa ya kita ya supaya ngedapetin bahan ini? Oh, udah siang bolong ya guys ya. Udah pagi hari, pagi hari. Nice banget ya. Gak dapet juga materialnya kita. Jamur. Jamur.
Coba kita buru babi ini. Apakah babi ini yang kita maksud? Ofik. Ini ya. Sampai salah gebukan. Sini kamu. Sampai puyeng dia, guys. Naik level kita, guys. Nah, bener guys, item yang kita butuhkan rupanya ada di babi ya. Tapi kayaknya babi-babi yang level level berbeda ya. Soalnya pertama tadi kita coba dapetin nggak dapet ya. Yang level 5 kah ya? Itu babinya nih. Sini kamu babi. Sini kamu. 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 Oke. Mantap, dan coba kita lihat, kita bikin karena kita sudah punya itemnya. Nice, misi kita selesai. Jadi kita bikin apa sih ini? Bikin yang level selanjutnya jadi guys ya. Banyak banyak sekali nih misinya. Jelas ini akan jadi kita bikin satu lagi item untuk buat water skin ini ya, water skin ini guys ya. Oke, berarti kita harus memburu babai-babai. Babai-babai, di mana kalian? Nah, ini dia babai-babai. Sini kamu. 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 Oke. Oke, kita dapat satu item. Kayaknya yang level besar ya. Coba ini nih. Ini kamu, yang level 5 rupanya guys, babinya guys. Yang tadi itu bukan level 5 yang pertama kita pukul ini tuh. Makanya kita nggak dapat itemnya. Nggak dapat juga, astaga. Dan di sini kita mulai lapar, kita makan chicken dulu guys ya. Begitu butuh tenaga sebelum kita berburu guys. Oke. Darah kita penuh, cuman sedikit haus. Gak dapat lagi, aduh kacau ini. Mana lagi nih babai? Di sini banyak babai, tapi ini level berapa ya? Level 5 sih. Sini kamu. Sini kamu. Nah, kabur dia ke air. Naik level lagi kita. Nah, kita dapat. Oke, sekarang kita bisa upgrade, dan kita bisa bikin sesuai misi yang dibutuhkan. Oke, mantap. Wow. Jadi di sini ada beberapa, banyak banget ini slot-slot untuk misi yang bisa kita selesaikan, guys ya. Jadi di sini kita bisa bikin campfire, bikin apa ini, kuda kayu, ini bikin apa ini? Mesin ya, pabrik atau apa. Nah, ini apa, tempat senjata dan build apa ini? Kendaraan guys. Jadi kita bisa bikin kendaraan sekaligus. Wow, ini keren banget sih kalau menurut saya. Armor ya. Jadi kita harus nyari 4 jenis. Satu lagi nih. Kita bikin armor dulu, kita bikin armor. Oke. Coba mana armor yang harus kita bikin tadi? Armor ya. Cara gampangnya mana? Ini kita upgrade dulu ya. Setelah kita upgrade, kita bisa bikin armor. Nah, kita bikin armor, guys. Aduh, kurang satu, guys. Oh my god, ini. Wow, dapat carrot banyak banget. Sumpah ini. Astaga, sudah selesai ini rupanya. Kita cuman butuh yang namanya tambang ini ya. Buatlah. Selesai. Dan kita back. Nah, kita buat. Kita buat. Oke. Astaga.
dan kita sekarang punya armor guys, wah itu nice banget. Sampai